Sabtu 28 Mei 2022, DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna di Ruang Suwarna Bumi DPRD Kota Jambi. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tanah Pilih Pusako Betua ke-621 tahun dan HUT Pemerintah Kota Jambi ke-76 tahun. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Absor Hasibuan. Dalam rapat paripurna ini turut hadir Gubernur Jambi Al Haris, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Wali Kota Jambi Syarifasa dan Wakil Wali Kota Jambi Maulana, serta para tamu undangan lainnya. Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Absor Hasibuan berharap, kedepannya pemerintah Kota Jambi dan semua unsur organisasi perangkat daerah Kota Jambi bisa lebih bersinergi lagi dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh Kota Jambi. Absor juga menyampaikan, agar pemerintah Kota Jambi dapat mengatasi persoalan banjir yang sedang dihadapi Kota Jambi beberapa waktu lalu. Terjadi hujan yang sangat besar, menyebabkan banjir di lokasi. Tadi sudah saya tekankan juga kepada kepala provinsi dan bila itu rasanya akan pelaksanaan di APBDP 2022 ini akan dilaksanakan di 2023 baik di kota. Saya tekankan tadi, mudah-mudahan ini cepat direspon. Kota Jambi, Reza Fendariski, Bumo TV.